Pemain tengah Selangor K. Guru Sami tekad perbaiki persembahannya ketika menyerang yang diakui belum memuaskan selepas beberapa aksi awal Red Giants musim ini. Guru Sami memainkan peranan cukup penting sebagai pemain tengah bertahan apabila berjaya membantu Selangor kurang dibolosi menerusi gerakan jaringan padang. Perkara itu sedikit menggembirakan Guru Sami, namun dia sebagai pemain yang menggerakkan jentera tengah pasukan nyata tidak berpuas hati dengan corak permainan menyerangnya kini. Coach cakap ada gap dari segi defending, okey. Kena improve lagi attacking je. Kita tengok goal pun kita kena semua side piece lah. Bukan yang main atau game. Kalau ikut itu saya agak proses sedikit sebab kita kena improve lagi apa dari segi corner kick semua kita kena improve lah defending. Pemain berusia 25 tahun ini mahu memastikan permasalahan itu selesai dengan kadar segera. Justru berasakan aksi Piala AFC menentang Kelab Maldives Mazia Selasa depan merupakan medan terbaik untuk berbuat demikian. Piala AFC ni kali home and away tu different lah sebab kali ni diorang main kat home. Mungkin diorang bagi apa rintangan yang baik lah sebab dia first game diorang main away. Mungkin Vietnam tu mungkin kuat sikit. Kalau home and different tu different sikit. Guru Sami mahu meningkatkan permainannya agar mampu memikat pemangku pengendali skuad kebangsaan Dato' Ong Kim Swee bagi tugasan antarabangsa selepas ini.